ngapain sih, astaga? Buset! Hai baby, hari ini aku lagi berkunjung ke rumah seseorang. Kira-kira rumah siapa? Tapi kayaknya sih dari jalannya kalian udah agak-agak familiar ya. Yaudahlah, kita langsung masuk aja. Let's go. Kita lewat depan apa lewat belakang ya? Enakan. Nah, kita lewat sini aja deh. Biar lebih sopan. Jadi yuk kita ke atas yuk. Run. No. Jadi ini yang namanya Mr. Pushkin. Yeah, Pushkin. Kamu siapa namanya? Zaki. Zaki. Yeah. Kamu apa yang ngurusin kucing di sini? Enggak. Bukan? Ngurusin Feral. Oh, ngurusin Feral. Hai Pushkin. Wow. Kok bisa kayak begitu sih? Iya. Dia kalau ada orang baru kan capek. Feral, please deh, lagu aku dong yang diputer. Eh, katanya kalian udah pada swipe ya? Udah, main. Udah. Udah 2 kali malah PCR. Oh iya, yaudah berarti aku buka aja. Astaga, itu loh, dia malah muter lagu aku. Hey Mr. Pushkin. Oh my god. Aku pengen buntutnya, marah gak sih kalau kucing? Bener. Ini dia paling seneng kalau ditidurin. Ayo. Kok dia lagi takut ya? Iya, kalau ada orang baru lagi gitu. Oh. Cuma dia paling seneng kayak gini. Apakah anak ada bau anjing? Enggak. Dia kalau ada orang baru gitu. Ini. Lucu amat sih. Hai. Ini baru 4 bulan. Hai. Gemes ya? Ini anjing jenis anjing. Kucing jenis apa? British Shorthair. British Shorthair. Dia bakal lebih panjang enggak nanti? Panjang lebih gede dan bulunya nanti lebih tebel lagi. Oh, berarti ini masih baby lah ya buat ukuran kucing. 4 bulan, sekitar 4 bulan. Bahagianya hatiku. Kok rumah Feral tuh sekarang jadi hitam putih dan kayak banyak barang ini ya? Iya, dan ini juga mau direnov sih. Mau direnov? Oh. Biasanya yang bantu rapiin Zaki ya? Enggak. Aku ngurus tanahnya. Oh, bener-bener ngurus orangnya aja? Iya. Kayak ya bisa dibilang love man lah. Oh, oke. Oh my god, nggak banyak berubah sih rumahnya. Kita lagi ngelihat ini loh, kolam-kolam yang udah banyak rumput-rumput apa sih? Rumput apa? Daun-daun bambu yang kering. 6 hours later. Thank you.
Kamu bisa ya tiba-tiba ngegeledah hebat sekali. Iya udah, aku udah gak sabar. Jadi dari dulu emang aku tuh orangnya kalau udah gak sabar udah langsung aja roll, ayo cepet, cepet. Biasanya kalau dilatih gini agak cepet dikit nih. Enggak ya, kita lama-lamain guys. Jadi ini adalah Kak Vivi ya, dia seperti mamang aku di rumah ini guys. Dia yang selalu ngurusin seperti ini. Kak Vivi tuh udah ada masuk ke vlog yang kita video call. Yang kamu bilang ada ibu-ibu. Ada ini, ibu-ibunya ini. Jadi kita hari ini akan Jadi kamu demi bikin konten sampai bela-belain panggil Kak Vivi? Enggak, dia mau tinggal di sini. Oh iya? Iya. Oh alah. Jadi nemenin kakak 24 jam. Bener-bener. Jadi kapanpun dia tiba-tiba ready langsung gitu ya. Sumpah ini agak-agak memalukan ya dilihat. Biarin. Dikeringin rambut. Ini lama banget sih, ya ampun. Gimana kamu dari kesini kapan? Banyak yang berubah nggak? Kayak 2 tahun yang lalu ya. Terakhir kesini itu 2 tahun yang lalu, pas buka puasa kan? Kapan ya terakhir aku kesini? Jadi kamu mau main golf tuh pakaiannya begini? Aku tuh main golf cuma ala-ala, aku tuh sebenarnya lagi takut kemana-mana, nggak berani kemana-mana. Kita semua aman ya Kak Vivi ya, udah PCR semua udah aman. Bentar, kali ini cek. Jadi sebenarnya ada sedikit kejadian yang harus aku ceritain ya guys. Niat kita hari ini adalah bikin konten menggeledah rumah Feral. Tapi karena dia lama, jadi kita geledah beneran ini. Apa yang berubah gak sih dari aku terakhir datang? Pasti udah banyak yang nambah lah. Oh, aku masih ada yang kamu kasih ke aku. Apa? Iya, kamu kenapa gak taruh foto? Foto siapa yang aku taruh, Wil? Foto siapa aja lah, kamu taruh foto mama kamu atau orang yang ada di dalam sini. Ini emang siapa di sini, cuma tebak? Terus? Ayo. Ini dari Feral. Enggak lah. Aku masih simpen kok, simpen semua. Masa sih? Aku tuh selalu menghargai pemberian orang, Rel. Gitu.